guys, jadi di video aku sebelumnya kan aku bingung banget tuh aku mau pakai body lotion yang varian mana. Nah, jadi sekalian aja di sini aku mau battlein terlebih dahulu. Jadi yang aku mau battlein itu adalah body care dari Scarlett Whitening. Untuk body care-nya Scarlett itu kan ada body scrub, shower scrub dan body lotion-nya. Tapi di sini yang aku mau battlein itu adalah body lotion-nya ya guys. Jadi sekalian aja aku mau reviewin ke kalian. Jadi di sini aku punya dua varian ya guys. Yang pertama ini ada Romansa, terus yang kedua ini ada Freshy. Untuk isinya ini sama ya guys, sama-sama 300 ml. Banyak banget kan guys, dan worth it banget sih menurutku. Karena per itemnya, per botolnya ini cuma 75 ribuan aja loh. Dan untuk kandungannya ini sama-sama ada glutathione dan vitamin E. Kemudian untuk manfaatnya, ini tuh bisa melembabkan kulit, mencerahkan, menutrisi kulit. Jadi buat kalian yang kulitnya kering, aku rekomendasiin banget sih body lotion ini guys. Karena ini tuh super lembab banget dan pastinya bikin kulit badan kita jadi wangi. Dan aku suka banget sih guys sama packagingnya di bagian penutupnya ini loh. Jadi dia itu bisa dikunci tuh seperti ini. Dan kalau mau dipakai tinggal digeser aja deh. Jadi aman banget kan kalau dibawa traveling gitu. Pasti aman banget, gak bakal bocor kemana-mana karena dia itu ada open stopnya. Terus untuk perbedaannya, yang Romansa ini tuh warnanya kayak lebih putih gitu ya guys tuh. Dan yang Freshy ini tuh lebih kayak ke warna kuning gitu. Untuk aromanya ini beda ya guys. Jadi yang Romansa ini tuh wangi fruity floral gourmand. Dan yang Freshy yang ini tuh wangi citrus floral fruity. Nah, jadi yang Freshy ini tuh dia itu terinspirasi dari parfum mahal loh guys, yaitu Jo Malone, ada yang tahu. Jadi baunya itu sama banget kayak parfum mahal yang ini, suka banget. Oke guys, jadi langsung aja aku bakalan aplikasiin body lotionnya ke tangan aku. Jadi di sebelah tangan kanan sini aku mau pakein yang varian Romansa ini ya guys. Dan ini dia guys, kalian bisa lihat ini tuh gampang banget ya di blendnya. Terus teksturnya itu bener-bener enak banget sih, dia itu kayak mudah menyerap gitu guys. Terus aromanya bener-bener super duper wangi banget guys. Yang varian Romansa ini tuh wanginya lebih kayak ke kalem gitu ya. Tuh kan guys, ini tuh mudah banget ya ngeratainya. Terus kayak mudah meresap juga. Dan pastinya ini tuh nggak lengket sama sekali sih. Wanginya enak banget sih. Buat yang ini tuh aromanya lebih kuat banget sih guys. Jadi kayak parfum gitu loh. Jadi yang ini tuh lebih cocok kalau kita pakai buat pergi-pergi gitu, supaya lebih wangi banget kan. Oke guys, jadi ini dia hasil pemakaian body lotionnya. Nah, jadi kalian lebih sukanya yang mana nih guys? Yang Freshy atau yang Romansa? Kalau aku sih suka semuanya ya guys, tergantung di pemakainya aja gitu. Jadi kalau yang Freshy ini kan karena aromanya kuat banget tuh, aku lebih sering pakainya kalau pergi-pergi gitu. Sedangkan untuk yang Romansa, yang ini dia itu wanginya kalem gitu kan, tapi tetap wangi juga ya. Jadi aku lebih seringnya pakainya itu waktu di rumah aja gitu dan di malam hari. Nah, buat kalian yang mau cobain juga, kalian bisa langsung aja klik link pembeli di description box di bawah ya guys, karena sudah aku cantumin di situ. Jadi kalian tinggal klik aja deh, wajib cobain sih guys, karena ini tuh bener-bener buat kulit kita lembab banget dan cerahan juga.